Ini sekilas saja saya jelaskan tentang Candi Merak yang berada di Klaten. Kemarin itu kan saya sempat datang sama Pak Dimas Agus. Beliau adalah salah satu budayawan yang saya kenal dulu waktu bersama dengan Eyang Jatikusumo. Jadi kesana kemarin itu sama beliau, itu saya melihat dulunya itu memang daerah situ itu memang banyak sekali pohon-pohon besar, alas ataupun hutan yang sangat lebat sekali. Kenapa dinamakan Candi Merak? Kalau saya mengamati secara batin, memang dulu di Candi Merak itu banyak sekali burung-burung merak, itu saja. Dan Candi Merak sendiri dulunya adalah tempat untuk sembahyang, kalau saya bisa merasakan kayak gitu. Itu nggak tahu benar apa salah, saya juga mohon maaf karena batin saya pun merasakan kayak gitu. Itu saja. Terima kasih. Matur nuwun. Salam Rahayu, salam budaya, salam Nusantara.